Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat, rakan taulan yang berada di luar sana tentang satu doa yang saya rasa penting pada ketika ini, terutamanya PKP ini. Kenapa kita dikurung di rumah sebenarnya? Takut-takut wabak itu merebak kepada diri kita, keluarga kita. Takut-takut kita ni menjadi satu kluster yang boleh menyebabkan kita ini dijangkiti virus. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu doa, yang mana doa ini bagi saya doa yang hebat. Doa ini adalah doa pelindung daripada makhluk yang kita nampak dan makhluk yang kita tak nampak. Makhluk yang kita nampak apa dia? Pencuri, perompak, penjahat. Wabak yang kita tak nampak apa dia? Kuman dan sebagainya, taun, coronavirus ini adalah merupakan satu ancaman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa yang hebat ini, kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini disebut sebagai wiqayah Jibril. Tuan-tuan biasa dengar doa ini. Mungkin sekadar mendengar. Tapi alhamdulillah doa ini saya mengambil ijazahnya daripada guru saya Syekh Wahid Al-Bali semasa talaqqi kitab Wiqayatul Insan minal Jin wasyaitan. Dia berpesan kepada saya, sentiasalah baca doa ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sihat tanpa penyakit. Mudah-mudahan virus tidak masuk dalam tubuh badan kita. Virus yang jahat, bukan virus yang baik. Dalam tubuh badan kita ni pun ada virus yang baik. Tapi yang dimaksudkan penyakit, virus yang jahat ini, nak nyah dia macam mana? Bukan sekadar kita nyah dengan ubat-ubat tertentu, tapi kita nyahlah dengan ayat yang hebat ini. Mudah-mudahan kita share sama-sama, bacalah. Saya bagi yang pendek-pendek, saya tak bagi yang panjang-panjang. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan susah untuk ingat. Doa ini sinonim dengan kita. Doa ini disebut sebagai wiqayah Jibril. Kita baca sama-sama. Letak tangan kanan kat dada kiri. Ikut saya baca. Saya baca slow-slow. Saya baca perlahan-lahan. Kerana saya tahu penonton ini ada di kalangan orang-orang yang sudah berumur. Orang-orang yang pencen. Yang susah untuk mengingati. So, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Yang bermaksud, aku berlindung dengan nama Allah yang maha sempurna. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, ya Allah. Daripada sebarang kuman, sebarang virus, sebarang apa saja yang Allah cipta, daripada segala jenis keburukan itu, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang bermaksud, aku berlindung dengan nama Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, ya Allah. Daripada sebarang kuman, sebarang virus, sebarang apa saja yang Allah cipta, daripada segala jenis keburukan itu, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Yang bermaksud, aku berlindung dengan nama Allah yang maha sempurna. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, ya Allah. Daripada sebarang kuman, sebarang virus, sebarang apa saja yang Allah cipta, daripada segala jenis keburukan itu, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mengamalkannya tuan-tuan dan puan-puan.
Walaupun kita berada di mana sekalipun, jangan lupa kita berada di dalam doa. Jangan lupa kita berada dalam pengawasan Allah. Maka amalkanlah satu ayat ini yang disebut dengan Wiqayah Jibril. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kita jaga Allah, insya-Allah Allah menjaga kita. Jaga Allah macam mana? Dalam PKP ini banyakkan zikir, dalam PKP ini banyakkan sembahyang, dalam PKP ini banyakkan ibadah. Itu maksud kita menjaga Allah, insya-Allah Allah menjaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.